Ustaz Dr. Anas Abdul Halim Mursyid, Ustaz Haji Hasim Adnan Muif, Haji Haji sudah lama ke kampung. Jadi saya tahu persis bagaimana sepak bola di Bang Rano dan Bang Rano yang mengangkat harkat martabat Betawi melalui sidul anak sekolahan itu merupakan satu motivasi yang diberikan kepada masyarakat Betawi. Tentu saya sebagai masyarakat Betawi sekarang jadi melekulik dan sebagainya karena memang ada motivasi. Mudah-mudahan saya titipkan Porkabi untuk Bang Pram dan Bang Rano untuk bisa berjuang bersama-sama dalam memenangkan pilkada ini. Pasti itu. Saya rasanya sering kunjungan ke daerah, rasanya agak ngiri ya dengan daerah-daerah lain. Kalau kita datang ke daerah itu ada selamat datang di Kota Palembang juga di Palembang. Tapi orang datang ke Jakarta yang ada gaburannya gabura yang lain. Saya ingin ada ikon Betawi yang betul-betul bisa menonjol agar bisa di turisme akan datang ke Jakarta. Kenapa? Porkabi ada sekitar 20.000 ya. 20.000 itu untuk Jakarta Selatan saja. Ini kalau se-Jakarta itu lebih daripada kurang lebih 172.000. Bang tadi bilang ada 3 tahun sama SPS sama Porkabi ini bersatu. Ya, saya sering berkomunikasi dengan pimpinan FBRU sendiri. Jadi memang saya cari yang bisa membawa kemaslahatan untuk pembangunan Jakarta. Insya Allah hasil musyawarah itu jatuhnya kepada Mas Pram. Dan saya berharap janganlah budaya Betawi itu dihilangkan. Tapi terus dilestarikan dan dikembangkan agar menjadi ikon-ikon Jakarta yang sekarang ntar lagi tidak lagi jadi ibu kota. Itu harapan. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini mendapatkan dukungan yang bulat dari Porkabi. Ini merupakan energi baru yang luar biasa bagi pasangan nomor 3 saya dan Bapak. Sehingga dengan demikian saya yakin sekarang ini dan semua orang juga tahu bahwa dukungan publik kepada pasangan nomor 3 Mas Pram dan Bang Dul ini begitu luar biasa. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum Porkabi mengenai ikon Betawi untuk Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024, kami akan mewujudkan itu. Bagi saya pribadi itu bukan sesuatu yang susah. Karena apa? Di mana kita tersitu penghormatan dan kehormatan kepada Allah.